Danau yang berada di Gunung Berapi dapat terbentuk ketika terjadi letusan yang sangat dahsyat. Letusan itu menyebabkan ruang magma di bawahnya kosong dan membentuk cekungan. Cekungan tersebut kemudian terisi air dan jadilah danau yang sangat indah. Di dunia ini, ada 10 danau yang berasal dari Gunung Berapi memiliki pemandangan paling menakjubkan. 2 di antaranya ada di Indonesia loh. Namun, sebelum saya lanjutkan informasi ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video terupdate dan tentunya menambah wawasan baru untuk kita semua. Danau Ijen. Danau Ijen adalah kawah yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini merupakan danau asam berwarna biru yang indah. Di sini juga merupakan lokasi penambangan belerang yang karena ada lubang aktif di satu sisi danau yang terus membawa belerang ke permukaan. Kaldus Cetepegu. Kaldus Cetepegu adalah kaldera vulkanik di El Salvador. Kaldera ini terbentuk setelah serangkaian letusan besar 72.000 dan 54.000 tahun yang lalu. Di sisi timur terdapat danau kawa yang disebut Cetepegu. Danau ini luasnya sekitar 26 km persegi menjadikannya salah satu danau terbesar di El Salvador. Danau Towada. Danau Towada adalah danau kawa terbesar di Jepang dan danau terbesar ke-12 di Jepang. Danau ini terletak di kaldera Gunung Berapi yang masih aktif dengan letusan besar terakhirnya terjadi sekitar 13.000 tahun yang lalu. Gunung Katmai. Gunung Katmai adalah sebuah stratovolcano kompleks yang ditemukan di semenanjung Alaska di Alaska Selatan. Di tengahnya terdapat danau yang berdiameter sekitar 4 km. Danau ini terbentuk setelah letusan besar di tahun 1912 dengan lama letusannya mencapai 60 jam. Danau Ledge. Danau Ledge yang juga dikenal dengan Ledger Sea adalah danau kaldera dengan diameternya sepanjang 9 km. Kaldera itu terbentuk setelah letusan besar Ledger Sea yang terjadi sekitar 12.900 tahun yang lalu. Danau Taupo. Danau Taupo terletak di pulau utara Selandia Baru dan merupakan danau terbesar di Selandia Baru. Luas permukaannya sekitar 616 km persegi dan yakini telah terbentuk sekitar 26.500 tahun yang lalu. Danau Toba. Ya, Danau Toba adalah danau kaldera besar yang ditemukan di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Indonesia. Panjangnya lebih dari 100 km dengan lebar 30 km termasuk danau vulkano terbesar di dunia. Danau Kawa. Danau Kawa adalah danau kaldera indah yang ditemukan di South Central Oregon State, Amerika Serikat. Airnya sangat jernih, danau ini hampir tidak memiliki tanda-tanda polusi dan merupakan salah satu sumber air murni di Amerika Serikat. Danau Surga. Danau ini terletak di perbatasan antara Cina dan Korea Utara. Letaknya ada di kaldera dengan luas 9,82 km persegi. Danau ini adalah danau Momoko yang biasanya tertutup es dari bulan Oktober sampai Juni. Danau Nyos. Danau Nyos adalah danau kawa sepanjang 2 km yang terletak di bagian utara barat Kamerun. Danau ini memiliki ruang magma di bawahnya yang terus-menerus menghasilkan karbon dioksida ke danau, mengubah airnya menjadi asam karbonat. Itulah tadi 10 danau yang sangat menakjubkan di dunia.